back to our YouTube channel. Aduh, ini setelah sekian purnama aku gak pernah bikin video. Baru ada waktu aku bikin video. I'm so sorry guys, but I promise I'll do my best untuk upload sesering mungkin. Sebenarnya videonya tuh udah ada banyak, tapi aku yang gak punya waktu buat editing, edit video. Dan suami aku juga gak punya waktu buat bantuin aku. Jadi ya begitulah. Oke, sekarang kita mau pergi belanja mingguan. Kita hari ini putusin kita mau ke Lidl karena air minum Kirei itu gak ada di Aldi. Brand air minumnya Kirei itu gak ada di Aldi, adanya di Lidl. Jadi kita putusin ya udah kita ke Lidl aja. Oke guys, kita udah nyampe di Lidl. Rambut aku berantakan, aku berangin banget guys. Sudah gak terlalu dingin ya. Nah, aku udah pakai pijama. Aku udah siap-siap mau bobo sebenarnya. Cuma aku pikir ada kita belanja aja dulu hari ini. Udah mulai sepi guys. Oke, kita ambil troli dulu. Aduh, aku gak bawa uang 1 dolar, 1 pound lagi. Aku cari uang 1 pound dulu ya. Baru aku video lagi, oke? Gini. Kita masuk dulu ya, guys. Hai guys, aku bingung deh. Aku mau ambil anggrek sekarang apa nanti ya yang mau kan? Nanti pas kiri punya apa saja. Pas ini bagus. Nanti aja kali ya. Yang mana? Nanti aja kali ya. Boleh. Limited offer sama. Kita lihat dulu pada. Ih, murah nih loh ya. Oke guys, kita mau ngambil air minumnya Kirei dulu. Highland. Itu sama air minumnya kita. Kita mah minum yang biasa aja, yang penting Kirei minum yang bagus. Air minumnya tuh punya Kirei itu berapa ya? Punya Kirei tuh pokoknya satu botolnya tuh 75p, jadi dikalikan 6 aja. Terus kalau yang punya kita 39p, setengah harganya, terus dikalikan 6. Oke, okay. Air minum udah, sekarang kita ke tempat telur. Hopefully masih ada ya guys. Oke, okay, kita mau ambil telur. Kita ambil 3. Cek dalamnya dulu yang jangan siapa tahu udah pada jelek. Lah ini kok yang putih? Iya. Free range nggak? Free range. Oke. Okay. Egg. Cuman, ya, yeah, we buy egg. Oke, kita beli telurnya 3, satunya itu 2 pound 79, tapi dalamnya tuh warna putih. Ini baru pertama kali sih kita beli warna putih, tapi dia ini sih free range sih. Oke, jadi supposed to be aman gitu. Oke, aku juga mau ngambil gula pasir itu yang 1 kilo ya. Harganya berapa ya? Harganya 1 pound 9p. Aku ambil 1. Terus kita ngambil minyak goreng. Minyak goreng nanti aja deh. Enggak ini banget kok, enggak apa. Ajen banget, jadi minyak goreng nanti aja. Jadi kita ngambil Pampers dulu deh. Kita beli Kirei sekarang udah ukuran 5. Karena dia udah besar ya guys, jadi ukuran 5. Kita ngambil 3 pak, 1 paknya itu 4 pound 99. Isinya 72, kayak lumayan. Oke, sekarang kita ke sayuran. Let's go. Let's go. Aduh, guys, kita nggak jadi ke sayuran dulu. Kita mampir dulu ke biskuit.
karena biskuit kita udah pada habis. Kita cari dulu ya guys, yang custard kayak gitu-gitu. Ini coklat semua, coklat-coklat semua ini guys. Nah, biskuit di sebelah sini tuh. Nah, kita mau ambil yang ini, bourbon. Ini cuman 55 piece. Satu mau custard, yang custard satunya tuh bukan deh, bukan 55 piece. Bourbonnya 39 piece doang, custard 45 piece. Apalagi yang satu lagi, satu lagi mau ambil yang mana ya? Apa ginger? No. Apa yang bourbon 2? Shortbread. Shortbread yang di rumah aja enggak habis-habis. Yang bourbon aja 2 kali. Yang coklat ya. Oke. Terus kita ngambil apa lagi ya? Kayak di sini udah. Sebenarnya kita cuma belanja mingguan, jadi enggak terlalu banyak yang kita beli, guys. Ini lagi apa tuh? Discount. Kayak kita ke daging pork dulu. Sekarang tuh barang-barang semua pada naik, guys. Harganya jadi kayak kita biasa ngambil pork yang ini karena kita biasa hanya masukin ke oven aja. Oke, kita ambil yang ini, one. Kita beli agak banyak soalnya pork. Maaf ya buat teman-teman yang muslim. Ya sayang. Oke, aku pilih dagingnya sebentar ya. Jadi kita udah ngambil poknya, kita ngambil 5. Karena kita malas buat ke apa namanya nih? Belanja kayak setiap 2 hari gitu, kita malas, jadi sekalian ambil buat 5 hari. Kita minggu ini kita menunya tuh pork. Nanti minggu depan kita ganti lagi dengan menu yang lain gitu loh. Aku mau kasih dia coba ini nih, raspberry. Dulu dia pernah coba, dia suka. Mau coba lagi raspberry ya guys. Ini harganya 1 pound 69. Jangan ambil yang itu yang. Oke. Okay. Nah, kita ke tempat sayur, ke salad. Ini yang. Mau ambil ini 3. Ini yang romaine heart, ini enak manis, kita suka. 3 kita ambil. Aku mau cobain, kira makan alpukat sih. Ah, kira udah masukin, dicuci dulu. Coba nah. Satu, coba mama lihat dulu, ini boleh makan sebelum cuci nggak? Wash before use kira, jadi nggak bisa, harus wash dulu nak. Ayo, let's go. Kira cuma nak ini ya, nah ini aja deh. Oh, udah tutup. Oke, kita kesini, kita cari buat salad. Sayang, what kind of salad you wanna make? Like campur dengan garlic, campur dengan, hah? Ambilin dong lettuce kali ya. Ambil lettuce kali ya. Lettuce sebelah mana ya? Lettuce sebelah sana deh kayaknya. Kita ambil lettuce dulu ya guys. Aku mau ambil white pepper. Itu harganya 1 pound 45. Sebenarnya aku udah pesan di Amazon, tapi datangnya agak terlambat. Karena aku suka pesannya tuh yang langsung kayak 500 gram gitu, setengah kilo gitu. Karena aku nggak terlalu suka beli yang kecil-kecil begini, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ke lettuce. Dapat kayak sebelah sini deh ya. Ke cucumber juga kita mau ngambil 1 89 p. Ini lettuce. Ini kita mau ngambil lettuce, kita nggak tahu harganya berapa. Kita mau ngambil kayak 3 gitu. Jangan yang kebuka ya. Karena kita suka banget makan pork itu pakai lettuce tanpa sambal. Udah perfect.
ya. Aku melihat kalau mangga ada yang mangga yang keras, ada apa enggak gitu. Aku mau beli jeruk juga buat kiri. Satu aja deh jeruk buat kire. Harganya tuh 1 pound berapa tadi? Ya. Udah kali ya? Yaudah kita mau bayar dulu ya, guys. Lokernya hanya satu doang yang buka. Jadi di Lidl ini enggak ada self service. Jadi semua harus pakai kayak gini ya, kayak ke loker. Jadi kita ngantri dulu. Oke, jadi kire mau beli ini. Aku udah ambil tadi satu buat dia yang ada lipsticknya. Tadi udah choose, dia udah pilih yang itu katanya. Ya udah. Kira ya, teman kire. Let's go, we play. We pay, pay first. Oke. Sorry. Aku bantu suami aku dulu ya, guys. Mami udah nggak ada 1 pound lagi, itu butuh koin, nak. Sayang, ini bagus deh ya, kita buat taruh di depan gantungan. Kire, can we go now? Kire, can we go now? Nanti aja deh, next week deh, mami promise deh, ada 1 pound. Ya, daddy ya. Yeah. Hey, yeah, let's go. Come on. Push. Oh, wow. Yeah, you can push if you put money. But we don't have money, okay? We don't have 1 pound. Okay, come on, we go. Can we go now, Kirei? Please. Hey, Kirei, let's go. Say bye bye, trolley. Bye bye, trolley. Bye bye, trolley. Bye bye trolley. Jadi kita udah selesai belanja, guys. Totalnya tadi aku nggak tahu karena suami aku yang bayar. Lumayan sih. Kita belanjanya hari ini lumayan. Apa namanya, lumayan banyak. So ya. Yeah. Totalnya berapa yang? Pardon? Oh, tadi totalnya 79 pound. Jadi hampir 1.600.000. Jangan dirupiahin ya, guys, karena harga segitu di sini itu standar sih. Karena enggak bukan cuma buat sehari, karena kita juga beli Pampers, beli air minum. So, ya. Yeah. Video aku stopin sampai sini dulu. Oke, siapa apa itu, Mami? Mami friends, Mami online friends. Siapa bye? Bye bye. So guys, thank you so much for watching and see you in the next video, guys. Bye bye. Kita siapa bye? Thank you, guys.